kehadiran hati Kudus Yesus. Pasal 2, segala biaya yang ada atau timbun, segala pemberkatan dan persediaan buah mati hati Kudus Yesus yang berkaitan dengan pemeliharaan, perawatan dan kepentingan lainnya menjadi tanggung jawab pihak pertama. Nyanyian jiwa. Di ufuk timur Nusantara, pada pertiwi yang aneka, Bunda tersenyum menyapa Papua. Bersama hati Kudus melampaui batas insani. Bunda hati Kudus, betapa dahsyat pasrahmu. Merelakan hidup pada Sang Ilahi, begitu sempurna dalam Putra Tunggal Allah. Di taman ini, kami yang penuh noda meratapi jiwa kecil kami, biarlah kami tumbuh pada Papua kami, bersama Indonesia kami, subur dan aneka. Bunda hati Kudus, izinkan kami memandang wajahmu, penuh makna, penuh cinta. Balutlah jiwa kami yang rapuh, agar kokoh, agar abadi. Pelangi indah tergelar di muka, dengan akal yang jauh kami mencoba menggulung makna. Hati kami, jiwa kami adalah milikmu, Bunda.
ikhlaskan kami bersandar pada hatimu. Bunda hati kudus, cintamu bagai telaga suci, ikhlas memberi, nyaman menyapa, semoga hadirmu menyuburkan iman kami, walau cuma selangkah. Bunda hati kudus, kasihmu bagai mekar sang fajar, tulus memberi, hangat merangkul. Semoga hadirmu di taman ini menyuburkan cinta kami, cinta kami pada Papua, cinta kami pada Indonesia, terlebih cinta kami pada Bunda. Kami Bhinneka, kami Indonesia. Ini untuk pertama kali saya berdiri mewakili tiket. Jadi saya rasa lucu sekali, rasa kiku-kiku juga. Tapi karena ini sudah sejak 2 tahun lalu, tetapi saya tinggal sembunyi-sembunyi saja, merahasiakan. Tapi akhirnya tak bongkar juga. Tikep meminta maaf karena alasan sore ini juga misa di Paroki Wakeryok di Lenggoan, maka tidak sempat hadir. Maka saya menjalankan saja tugas tikep sebenarnya lewat ketua panitia Bapak Vitalis, malam-malam pulang dari Hidup Tanah menyampaikan ini. Yang kedua, kaitan juga dengan pastor paroki sedikit, mengingatkan kembali umat paroki Tanah Merah, di kota Tanah Merah ini, supaya novena Roh Kudus yang sudah dibuka tadi, diteruskan sampai sebelum hari Pentekosta. 8 hari berturut-turut jam 6 sore ada misa novena di gereja induk. Maka jangan sampai terputus atau halangan penting apa yang halangan-halangan yang tidak penting, mohon hadir lagi di gereja induk jam 6 sore. Yang ketiga, goa ini di atas bukit sedikit seperti Goa Maria di Lourdes, Prancis, Paris. Nah, hanya ini dibuat, goa di sana kelihatan alamiah dan tinggi di atas. Nah, moga-moga lewat Goa Maria yang di tempat strategis, dengan ada air lagi di depan, moga-moga membantu kita semua untuk semakin beriman kepada Allah juga lewat Bunda Maria, semakin dekat kepada Yesus. Ada pepatah bahasa Latin yang bagus, yakni per Mariam ad Jesum. Per Mariam ad Jesum, itu melalui Maria kita sampai pada Yesus. Terjemahan bebas Indonesia. Maka moga-moga
seluruh umat yang hadir dari paroki Tanah Merah maupun dari saudara-saudara dari paroki Wakaryop, Bukbiran, Warobko, dan tidak lupa juga Muting. Kita semua semakin beriman kepada Tuhan lewat Bunda Maria. Maka sebagai pesan saja, semoga Bapak Wagi hampir bunyi sama-sama lagi jadi. Moga-moga bersama keluarga membersihkan selalu dan merawat tempat ini dengan bagus, supaya tempat yang sudah dikuduskan ini menjadi tempat yang tetap kudus ke masa yang akan datang. Kalau kotor-kotor sedikit, turun saja di air yang sudah diberkati itu. Karena Pak John buat goa ini juga atas dasar supaya semakin kurang orang mabuk-mabuk, semakin kurang juga orang yang minum pil macam-macam, bukan pil untuk obat sakit penyakit, tapi obat yang buat bayang macam-macam, ekstasi lah dan sebagainya. Toh Bapak John kada kasih tahu saya begitu toh, dan lain-lain. Dan semakin dekat umat semakin dekat kepada Allah. Juga umat di paroki, khususnya umat wilayah 1 Santa Teresia yang dikepalai oleh ketua panitia Bapak Vitalis Tambi, dan koordinir juga untuk bukan hanya keluarga yang membersihkan, menyapu dan sebagainya, tapi ada waktu datang-datang juga lah supaya mengungkapkan kebersamaan serta iman kepada Allah lewat Bunda Maria. Saya bicara cukup saja ya, karena sudah saya sendiri juga sudah lapar. Kepada semua pihak mewakili VKM, terima kasih. Di tempat ini supaya dilebur bersama Bunda Maria. Suatu perjalanan pasti ada kegagalan, tapi bukan kegagalan itu yang kita harapkan. Yang kita harap itu kesuksesan. Jadi dia yang menyertai, kegagalan yang menyertai kesuksesan kita, itu jangan dipikirkan. Biarkan itu berlalu, dan yang kita perlu pupuk adalah hal-hal yang baik. Saya yakin betul, kalau event ini tidak ada, Kor Muting tidak mungkin sampai di sini. Betul kan tidak? Betul. Biar jatuh bangun kadang kita harus baku marah, tapi tujuan kita ke tempat ini, kita harus katakan di depan Bunda Hadi Kudus, kita sudah berhasil sampai di sini. Kenangan manis ini yang harus kita bawa. Kita lupakan hal yang kurang bagus, dan kami berterima kasih kepada keluarga di sini, Bapak John, yang sudah memberi kami tempat untuk bersama kami di tempat ini selama beberapa hari ini. Banyak hal baik yang kami alami, dan kalau ada hal-hal yang kurang baik, Bunda Maria.
Putri, Allah Bapa, Salam Maria. Penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau dengan para wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, Salam Maria. Penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus. Penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dan Parokia Tulisan Merah juga wilayah Santa Teresa, wilayah 1, dan kami panitia sama keluarga mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dari Bapak Ibu Pastor dari Paroki Muti yang dengan rela, dengan semangat datang bisa membuat satu kesan bagi kami. Hal penting bagi kami bahwa kebersamaan itu sangat penting. Dengan kebersamaan itu kita bisa sama-sama mewujudkan iman kita. Kami mohon maaf apabila selama mulai dari perjalanan kemarin sampai hari ini dan nanti pulang ada hal-hal yang kurang senang, baik sikap atau tingkah laku dari kami. Panitia mungkin makan yang kurang baik, tidur yang kurang nyaman. Ya, itulah yang bisa kami berikan. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi dari hari ini. Semoga hari ini kita menjadi tanda atau awalnya kita membangun komunikasi antara umat paroki Hati Kudus Tanah Merah dan umat paroki Muting, Santa Teresa Muting. Semoga ini bisa ada saling berkunjung. Mudah-mudahan kami juga bisa berkunjung ke sana, pergi bersiara di sana, saling membagi, saling mendukung. Semoga dalam perjalanan nanti bisa sampai ke tempat tujuan dengan selamat, bisa kumpul kembali dengan keluarga.